Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Teman-teman, di video kali ini kita ingin melihat Juli minggu ketiga, Cancer. Oke, Cancer seperti biasa, bacaan umum, general reading, energi yang terjadi bisa saja vice versa, maju mundur, energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Cancer, bijaknya dalam menyikapi bacaan umum. Ayo kita pakai ini. Cancer Juli minggu ketiga, bagaimana energi kamu, kondisi emosi kamu, okay. Cancer, ini tentang gairah ya, gairah tentang suatu hal yang datang dan pergi juga di sini. Sebentar ya, biar okay. Ini menggambarkan energi ya. Jadi Cancer ada ledakan energi di Juli minggu ketiga. Mungkin udah dari Juli minggu kedua ya. Ini Cancer ini orang-orangnya pada apa ya? Ada power, ada semangat ya. Setelah beberapa waktu ini para Cancer ambruk ya, seiring dengan retrograde planet-planet ini. Cancer Rider batu merah ya. Ini gambaran tentang untuk waktu bisnis yang bagus. Oke. Ini juga menggambarkan masa yang tidak lama, ya. Segala hal datang dan pergi, jadi gunakanlah energi yang sedang baik ini untuk hal-hal yang positif ya, contohnya bisnis atau apapun itu. Lakukan pekerjaan atau isilah harimu dengan hal-hal yang positif ya. Jadi pergunakan kesempatan itu. Oke. suatu hal yang apa ya di sini ya, energinya sangat apa ya, boost gitu ya, cepat sekali ledakan ya, ledakan gairah, ledakan energi ada di sini. Oke, Cancer, itu energimu positif sekali. Cancer, oke. Lalu Cancer ini ada kristal ya. The Moon. Ini tentang intuisi ya. Jadi kalau mau melihat energi Cancer, mereka penuh gairah di bulan Juli minggu ketiga ya. Mungkin udah terasa juga dari Juli minggu kedua karena saya Cancer ya. Setelah beberapa waktu drop ya. Para Cancer ini drop loh berapa waktu sebelumnya. Jadi ini memang energinya Cancer ya. Ini Cancer. Kalau di kartu saya ini Rider, memang energinya si Cancer. Ayo kita ambil lagi. Teman-teman, seperti biasa saya pakai 9 kartu, ini kita pakai 9 batu. 2 3 Cancer Juli minggu ketiga. Oh no. Rido, Rido. Sebentar guys. Oke, ayo kita sambung. Itu kucingku yang orange itu kalau ikut dia nakal ya. Jadi kita suruh turun. Kalau yang hitam dia baik. Nggak ganggu. 1, 2, 3, 4, 5. Ayo kita ambil lagi 6. Cancer. Ini cerita kamu Juli minggu ketiga. 7. Delapan. Cancer Juli minggu ketiga. Oke. Wah, batu hijau. Oke, Cancer, kita telah memiliki 9 tanda di sini untuk membaca energi kamu Juli minggu ketiga. Oke, Cancer. Juli minggu ketiga ya. Jadi saya katakan di sini kamu energinya positif sekali. Oke, suatu gairah ya, ledakan energi, ledakan gairah ada di sini sehingga kamu sangat bergairah untuk melakukan apapun ya, memperbaiki apapun di sini. Cancer di sini bisa saya katakan dari segi intuisi ya, tadi di sini saya lihat intuisi kamu ini seperti ada apa ya, pencapaian dalam intuisi yang ada refresh baru ya,
kamu yang mungkin beberapa waktu ini terputus dengan intuisi, ada refresh baru di sini. Oke? Cancer, mungkin di minggu-minggu pertama ada beberapa hal ya yang melukai kamu. Ada beberapa hal yang di sini terputus dari kamu, apapun itu. Saya melihat terutama di sini kamu sangat tidak terhubung dengan batinmu, terputus dari koneksimu. Cancer ini kartu kamu juga. Oh, tanda kamu ya, batu. Kita pakai batu hari ini ya. Sangat apa ya? Gerakmu sangatlah di sini seperti awan gelap ya. Sangat membingungkan, tidak tentu arah perjalanan cinta kamu, perjalanan karir kamu, karena apa? Seperti saya katakan, kehilangan energi, kehilangan gairah. Oke? Juli, minggu ketiga ini, wah, ini benar-benar ledakan energi ya, positif sekali. Jadi di sini, di dalam percintaan, di dalam karir, Cancer ini adalah hal yang baik. Hal-hal yang di sini kesempatan kamu untuk memperbaiki ya, karena apa? Di sini saya lihat ya, dari sini ke sini ke sini, ini segala hal yang tadinya tertutup awan gelap ini ada pergeseran. Karena apa? Karena energi dari di Rider di sini ya. Jadi ada pergeseran menuju ke arah yang di sini lebih baik. Oke, seperti star awal yang membawa kamu apa di sini ya? Membawa kamu kembali bergerak. Oke? Okay? Yang awalnya kamu tadi di sini terputus dari beberapa hal ya. Energi, sepertinya dari energi ya, karena saya melihat ini dari batin kamu ya, terputus dari batinmu Cancer ya. Dalam percintaan juga di sini saya lihat beberapa Cancer ini terhubung dengan orang-orang LDR ya. Yang nanti Juli minggu ketiga mungkin ada salah paham antara kamu dan mereka, ini akan ada perbaikan. Akan ada perbaikan, maksudnya penyelesaian. Ya, jadi kalau mau dikatakan ya energi kamu positif sekali. Oke? Segala hal yang melukai kamu, segala hal yang terputus dari kamu ya karena energi yang kuat di sini ya, seperti ada peluang baru, refresh baru, kesempatan baru untuk kamu Cancer. Ya, jadi isi itu dengan hal-hal yang bermanfaat. Di sini dengan energi dari Rider ya, sebenarnya di tengahnya batu di tengah. Ini kalau dalam percintaan tunggal ya, ada suatu hal yang akan datang dalam kehidupan kamu. Oke? Okay? Suatu hal yang akan datang, mungkin kabar yang akan datang ya, mungkin kamu akan menerima pesan dari seseorang ya yang membawa cinta. Gairah ada di sini. Kalau dalam cinta ini gairah ya, ledakan emosi. Kalau dalam pekerjaan ini energi untuk karir, ledakan energi ya, sehingga kamu bergerak dengan baik sekali. Jadi di sini untuk Cancer dengan hati yang tunggal ya, Cancer lajang, ini akan kamu akan menerima kabar dari internet di sini. Oke? Okay? Akan menerima kabar yang di sini ada orang-orang baru yang datang membawa gairah, membawa cinta. Cancer ini keren sekali. Tapi seperti yang saya katakan, Rider ini energinya cepat ya, datang dan pergi, datang dan pergi, datang dan pergi seperti itu. Mungkin tidak lama ya, tetapi ini energi yang apa ya, bisa saya katakan hebat sekali. Oke, okay, Cancer, baik di karir maupun di cinta, energi dari The Rider ya ini. Kalau di kartu saya dia Rider ini, kartunya Cancer. Ini juga ini woman, ini kartunya Cancer ini. Ya, Cancer zodiaknya. Ini banyak kartu Cancer di sini saya lihat ya. Jadi memang membacakan tentang Cancer banget. Wah, teman-teman azan, kita pause sebentar ya. Nanti kita akan sambung lagi. Oke, Cancer, ayo kita sambung lagi. Jadi secara umum energi kamu sangat positif Juli minggu ketiga. Ayo kita ambil sedikit lagi. Kita intip Cancer. Cancer Juli minggu ketiga. Oke, Cancer. Seperti saya katakan, ya. Kunci, kamu memegang kunci Juli minggu ketiga. Apakah itu dalam karir, apakah itu dalam percintaan, di sini seakan-akan ada kunci ya penyelesaiannya, ya. Di sini kamu ya, kalau ada masalah, ada salah paham di sini, saya melihat ada salah paham untuk beberapa Cancer ya. Ya,
suatu hal yang di sini mungkin salah paham. Ini suatu hal yang tidak tentu arah ini clothes ya, awan ini. Jadi Cancer ada kunci di kamu. Juli minggu ketiga. Jadi seperti saya katakan, Cancer, pergunakanlah waktu ini sebaik-baiknya, isi dengan hal-hal yang positif. Cancer, ayo kita lihat tandanya, mana tandanya di sini. Oke. Whip ya. Whip ini tentang argumentasi, ya. Tentang suatu hal, tentang pola hidup, tentang argumentasi. Seperti saya katakan, mungkin ada salah paham di sini, ya. Ada kunci untuk hal-hal yang di sini mungkin menjadi apa ya? Mungkin kamu ada bertikai dengan seseorang, dengan pasangan. Di sini ada penyelesaiannya, ada kunci. Dalam hal apapun itu, mungkin di karir ya, suatu hal yang tidak tentu arah atau pertengkaran dengan teman kerja atau seperti apa, ada penyelesaian. Karena di sini saya melihat ada argumentasi ya, kamu dan pasangan atau kamu dengan rekan kerja atau kamu dengan orang-orang di sekeliling kamu ya, ini garden. Oke, tentang sekelilingmu. Cancer, apapun itu, ada energi yang positif sekali untuk kamu mengejar ketertinggalan, mengejar menyelesaikan masalah-masalah yang numpuk mungkin ya. Jadi Cancer ini baik. Satu lagi, ayo kita ambil satu lagi. Cancer Juli minggu ketiga. Oke. Cancer, kebimbangan ya. Jadi ada kunci untuk argumentasi dan kebimbanganmu. Ya, apapun di sini yang membuat kamu bimbang. Mungkin di dalam percintaan ada hal-hal ya, tadi di sini awan gelap, mungkin pertengkaran, di dalam karir mungkin apapun itu yang membuat kamu bimbang, ya. Jadi ada kuncinya di sini. Oke, ada kuncinya Cancer. Ini baik. Makanya saya bilang, isilah waktu kamu dengan hal yang positif di sini. Oke, Cancer, apakah masih perlu satu lagi? Wah, karena ini bintang saya ya. Jadi agak-agak berlebih membacanya. Cancer. Oke. Cinta. Ini kebanyakan Cancer ini dicinta ya. Kebimbangan, argumentasi di dalam kisah cinta. Oke, di sini saya lihat semuanya akan kembali terselesaikan. Ada kunci, ada pergeseran di sini ya. Karena energi yang kuat di sini, segala hal bergeser. Segala hal bergeser. Oke, ada peluang awal yang baru ya. Jadi Cancer, ini garden ya, ini titik temu ya. Jadi kalau yang enggak selesai ya, mudah-mudahan ada penyelesaiannya. Yang bertengkar mudah-mudahan kembali baik lagi ya, karena garden ini menggambarkan suatu pertemuan dan juga tentang orang banyak, orang sekitar. Oke, Cancer. Segala hal yang melukai kamu, ini kamu ya. Ini kartu woman kalau di Lenormand. Semuanya akan kembali pada titik temu. Di sini Cancer, ini garden ya. Hendaklah kamu mendengarkan apa pendapat orang, namun juga tidak menghilangkan suaramu sendiri. Oke, tetap menghormati orang lain. Ya, karena apa? Karena kamu di sini penuh power, penuh energi, penuh gairah. Jadi hendaklah tetap menghormati pendapat orang. Cancer, energi yang baik sekali. Juli minggu ketiga, teman-temanku. Saya Nuzulira Aisyah, berharap ini jadi bacaan yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kamu, untuk saya. Cancer yang merasa gak cocok ya, petiklah hal yang baik dari sini. Karena apa? Karena ini bacaan umum ya, bukan personal reading. Tetapi biasanya mirip-mirip, karena Cancer itu berada di bawah satu tanda zodiak apapun ya, yang berada di bawah satu tanda biasanya mereka mirip. Teman-teman, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku, sekian dan terima kasih. Dah.